yang telah menimpa Gajah Rahman ini untuk mengadakan audiensi dan ingin mengetahui perkembangannya seperti apa. Dan tadi kami sudah menghadap langsung dengan Kasubdit 4 dan mereka sekarang sampai sekarang juga sedang melakukan tahap penyidikan, masih dalam tahap investigasi, dan semakin kesini sudah semakin tergambar, sudah semakin terarah arahnya ini kemana. Dan ya butuh dukungan semua dari masyarakat, kita semua saling rangkul dan saling mengamati dan kita kawal sehingga proses penyidikan ini menemukan titik terang. Dan kejadian Gajah Rahman ini semoga untuk yang terakhir, karena biar bagaimanapun juga Gajah Rahman ini adalah gajah yang berada di dalam wilayah lingkungan yang seharusnya aman, lingkungan konservasi. Dan semoga kasus Gajah Rahman ini dapat menjadi contoh dan tidak ada lagi Rahman-Rahman yang lain.